Halo teman-teman. Wow, kita menemukan banyak sekali mainan di sini teman-teman. Waduh, ada mobil-mobilan, ada mainan singa, ada banyak Ultraman teman-teman. Wow, Ultraman ini adalah mainan favoritku teman-teman. Ini ada keranjang. Bagaimana kalau Ultraman-nya kita kumpulkan di sini teman-teman, lalu kita bawa pulang? Oke, ayo temani aku mengumpulkan mainan Ultraman teman-teman. Kita ambil satu persatu ya. Mulai dari yang ini, Ultraman legendaris teman-teman. Kalian tahu namanya? Iya, ini adalah Ultraman 3 teman-teman. Keren. Ayo kita cari Ultraman yang lainnya. Lihat, ini Ultraman-nya berwarna biru dan hitam. Ultraman-nya jahat ini. Ini adalah Ultraman Toriyama. Lalu di sini ada juga Ultraman yang bertanduk. Siapa ini teman-teman? Ini adalah Ultraman Leo. Wow, masih banyak sekali loh. Kita ambil yang mana dulu ya? Yang ini. Ultraman Taiga. Kita ambil lagi. Kita ambil semuanya teman-teman. Yang ini ada. Ini Ultra Seven. Ya, ini Ultra Seven. Asik. Lalu kita ambil yang ini ya. Lihat, ini ada tiga tanduknya teman-teman. Ini Ultraman Taro. Wah, sudah dapat berapa ini? Ayo kita cari lagi. Ini juga favorit sekali teman-teman. Ini adalah Ultraman Zero. Ultraman si anak emas. Mana lagi yang kita ambil ya? Nah, ini ada Ultraman berwarna merah. Wah, ada dua teman-teman. Oh, ini Ultraman yang sama. Ini adalah Ultraman Kid. Oke, kita masukkan. Sip. Kita cari yang lain. Ini juga. Ini apa ini, aneh ini teman-teman. Oh, ini Ultraman Orb. Masuk Ultraman Orb. Kita cari Ultraman yang lain. Mana ya Ultraman? Gimana kamu Ultraman? Mainan favoritku. Oh, lihat teman-teman. Wow, ini adalah musuhnya Ultraman loh. Monster yang sangat keren ya. Mana lagi Ultraman-nya teman-teman? Apa cukup segini dulu teman-teman? Wah, cukup mungkin ya. Oh, monster Reugosite ini. Ah, keren sekali. Oke teman-teman, sepertinya cukup. Kita bawa pulang dulu mainan Ultraman ini ya. Oke, terima kasih sudah menemaniku mencari mainan. Sampai jumpa di video berikutnya.